yang ada di jalur 1, mereka mau lewat. Lebaran lah, lebaran. Ya. Hebat. Thank you.
jadi pagi hari ini kita melaksanakan acara penertiban. Jadi wilayah Tengkulung ini masih wilayah masuk wilayah emplasemen stasiun Yogyakarta. Tujuan dari penertiban ini bahwa kita itu sekarang sudah concern ke keselamatan. Jadi tema kita yang di tahun kemarin itu adalah safety and sustainability. Jadi kita percaya untuk membangun keselamatan perjalanan kereta api ini ya nanti akan sistem untuk perkereta apian di Indonesia. Nah ini sangat membahayakan kondisi di sini. Ini frekuensi KA kita itu semakin hari semakin nambah. Kecepatan KA sekarang sudah mencapai 120 km per jam. Ini selain membahayakan perjalanan kereta api sendiri, ini juga membahayakan warga yang tinggal di sepanjang jalur ini. Mungkin itu teman-teman, jadi hari ini alhamdulillah warga menyadari apa yang kita lakukan, apa penjelasan-penjelasan kita, sosialisasi kita, bahwa ini untuk kepentingan bersama. Alhamdulillah hari ini warga sepakat bahwa jalan dengan bawang misi kita untuk keselamatan perjalanan kereta api. Gitu. Kenapa? Nah, ini banyak dari aktivitas di sini itu salah satunya aktivitas lansiran. Jadi sementara selama ini kita lansiran itu hanya bisa ke arah timur. Arah timur, kondisi jalan apa di Jogja sekarang ini padat. Begitu kita lansiran ke timur, macetnya luar biasa. Nah ini nanti salah satunya lansiran sudah kita bisa manuver menuju ke barat. Itu pertama. Kemudian yang kedua pasti sterilisasi area. Jadi begitu area sudah kosong, aktivitas bisa kita lakukan di sini. Untuk ke depan, emplasemen stasiun Jogja ini terus berkembang. Jadi kita punya perencanaan-perencanaan, kita sudah dari perencanaan dinas tata kota pun sudah ada gambarnya perencanaannya. Jadi nanti semuanya akan dikembangkan, di sini juga menjadi area pengembangan emplasemen. Ada berapa bangunan yang dibongkar, Pak? Sementara sekarang ini 75 bangunan. Tim yang sekarang bekerjasama, ini ada dari internal KAI sendiri, dari semua unit digabung-gabungkan. Kemudian kita dari kewilayahan, ada TNI, Polri, kemudian dari Satpol PP, terus dibantu teman-teman dari PLN juga ada, Damkar, kita siapkan juga dari unit kesehatan. Pengembangannya tadi rencananya mau apa, Pak? Ya, pengembangannya dimulai, jadi nanti ada dua tahap. Satu pengembangan infrastruktur dulu, prasarana. Ini kalau kita lihat teman-teman di stasiun Jogja ini, peron di antara dua jalur itu kan pendek-pendek ya. Nah pendek-pendek ini berbahaya untuk penumpang juga karena berkerumun di situ. Jadi nanti rel ini akan kita lebar-lebarkan semua sehingga memberi ruang untuk peronnya. Jadi tahap pertama itu pasti pengembangan di emplasemennya dulu bawah. Nah kemudian yang tahap berikutnya, keduanya, nanti stasiun akan kita perbesar. Jadi stasiun yang sekarang adalah stasiun yang heritage, tidak bisa dikembangkan untuk dirombak lagi. Nah kita akan bikin stasiun di belakangnya, stasiun yang lebih besar. Terkait safety, apa dulu pernah ada kejadian yang kaitannya dengan kecelakaan dengan warga sekitar gitu misalnya, Pak? Kejadian dengan yang melibatkan warga, kita harapkan jangan terjadi di sini, tapi di tempat lain sudah banyak kasusnya. Yang terakhir juga viral sudah. Kalau di sini, alhamdulillah belum dan jangan. Ini makanya jangan, tidak kita tidak akan nunggu ada kejadian, tapi lebih preventif. Memang areanya area terlarang, kalau yang undang-undang juga area yang tidak diizinkan untuk. Sampah-sampah bangunan ini dibawa kemana, Pak? Sampahnya kebetulan kita langsung bawa ke luar kotanya, jadi sudah ada pembuangannya di